Pelatihan yang sudah berjalan sejak awal Agustus 2019 ini dengan skema memadukan pelatihan akting, kru film, serta editing video langsung menggarap sebuah film layar lebar sebagai materi dan hasil pelatihannya. Semua peserta pelatihan dari awal rata-rata awam dengan dunia perfilman dan broadcasting ini. BLK Padang bertugas melatih mereka dari yang tidak mengetahui dunia perfilman menjadi paham dan mengerti akan dunia broadcasting. Sementara itu, untuk pendaftaran tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 setiap bulannya dengan persyaratan pendaftaran laki-laki atau perempuan berusia minimal 15 tahun serta melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Balai Latihan Kerja Padang di Jalan Sungai Balang, Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang menerima masing-masing peserta satu lokal sebanyak 16 orang, serta 16 orang kru film dan 16 orang aktor, serta 16 orang editing. Memang ada program-program baru yang arahnya ke entrepreneurship dan juga mungkin bisa bekerja di dunia perfilman. Kami membuka program baru yang mungkin satu-satunya di BLK di Indonesia, yaitu ada program acting itu 200 JP, terus kemudian juga editing film dan juga kru film. Yang kru film mungkin itu ada 200 JP dan juga video editing itu 140 JP yang diharapkan mereka itu bisa bekerja di suatu kru film dan segala macam. Kru film ini bukan hanya bisa bekerja di sebuah production house, tapi kru film pun bisa dipekerjakan di beberapa humas, di beberapa instansi, dan juga pelatihan kru ini juga bermanfaat untuk televisi-televisi yang sekarang sudah membanjir di daerah-daerah. Dan yang sangat penting adalah dengan adanya pelatihan kru ini, teman-teman yang setelah berlatih di BLK ini bisa mandiri membuka usaha sendiri, seperti membuat PH sendiri, ada PH video clip, terus wedding. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.